Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tumbuhan Satwa Liar. Hewan ini jadi salah satu hewan fenomenal untuk diperjualbelikan. Adanya fenomena ini tentu saja dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mencoba mengikuti tren pembudidayaan tokek ini. Sehingga Anda juga bisa ikut coba untuk mengikuti tren yang sama dan merasakan keuntungan penjualan begitu luar biasa. Namun, tentu saja dalam proses budidayanya ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan dengan baik. Tidak bisa dikembangkan secara sembarangan karena tentu ada ilmunya agar keuntungan juga lebih optimal lagi nantinya. Jadi Anda harus mencari tahu lebih dalam tentang budidaya hewan unik ini di salah satu dokter hewan terdekat. Mungkin segitu saja ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.